kita lagi di mana ini? Playground baru. Ya. Halo semua, ketemu lagi dengan Luis TV. Kali ini kita main di playground di Summarecon Mall Serpong. Namanya Zumu. Hey, masuknya ke sana, Dek. Ikuti terus keseruan ini, oke? Ayo masuk tuh ke situ. Tuh tangannya, Dek, kasih mbaknya. Tangannya dipasangin gelang dulu. Nanti bukannya setengah 9 ya, ya. Oke. Yuk, masuk, Dek. Hey, ini daerah locker room-nya nih. Locker room-nya banyak sekali. Ayo, Luis, cari. Sudah siap. Let's go. Hah, apa ini, Dek? Seperti tiga aja. Di sini alasnya semua rumput. Rumput sintetis maksudnya. Nah, ini tempat bermainnya, namanya areanya Snowy Mountain. Trampolin, Dek. Nah, Snowy Mountain itu dibikin seperti pegunungan bersalju gitu. Warnanya biru dan putih. Bola-bolanya juga biru dan putih. Di dalamnya banyak halang rintang seperti panjat-panjat jala gitu, jaring. Nah, lumayan sakit juga sih kalau buat kaki nih. Injak-injak ini nih. Tapi kalau anak-anak sih senang-senang aja ya. Ada juga perosotannya. Nah, sekarang kita pindah ke Amazing Maze. Ini itu maze yang dibikin seperti ladang jagung, labirin ladang jagung gitu. Banyak pintu-pintu, banyak lorong-lorong. Ada juga kolam bolanya di sini. Apa ini, Dek? Ini seperti kebun jagung, Dek. Iya, ini dibuat mirip seperti kebun jagung. Nah, di sini kolam bolanya warna-warni nih, macam-macam warnanya. Ada juga wahana yang buat gelantung-gelantung gitu tuh. Bawahnya busa, jadi kalau jatuh tuh nggak sakit, foam gitu. Kita berkunjung di hari weekday, jadi nggak terlalu penuh nih, guys. Nah, yang ini tempatnya gede banget nih, isinya semua kolam bola juga, semuanya kuning kolam warna bolanya. Ada perosotan, ada jembatannya. Bolanya di sini banyak banget, semua warna kuning, bersih sih, nggak bau. Cukup wangi juga, kita coba di sini. Balik lagi ke wahana yang jagung tadi nih. Oh ya, di sini jadi ada juga trampolinnya di tempat yang bola kuning-kuning tadi itu. Nah, ini untuk kids activity-nya tentang arts gitu. Jadi anak-anak bisa melukis, bisa menggambar, bisa bikin kerajinan tangan. Untuk hasil karya bisa dipajang di sini nih. Ada tempatnya tuh untuk dipajang. Ada kelas-kelasnya juga, kegiatan-kegiatannya juga setiap harinya ada jadwalnya gitu. Ini tempat untuk membaca buku, dibikin menyerupai rumah pohon. Nah, bacanya ada di atas itu tuh. Ini area untuk menunggu anak-anak main.
kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.